melihara Allah jadi tanpa kita bawa pilih reput listrik dan masih bersama di radio Usang frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa, padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini, saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Dukun. Pengusir setan malam itu terlihat, sang dukun sedang bersantai di teras rumahnya. namun tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Dia pun segera bergegas mengangkat telepon itu. Iya, ini siapa ya malam-malam menelpon? Rup banyak telepon itu dari seseorang pasien yang membutuhkan jasanya. Baiklah, Pak, kalau soal usir mengusir setan, saya ahlinya pasien yang bernama Pak Amir itu pun segera memberikan alamat rumahnya. Baiklah, Pak. Sebentar lagi saya akan meluncur ke sana. Maka, berangkatlah sang dukun itu menuju ke rumah pasien. Nah, sepertinya ini alamat rumahnya. Wah, gede juga ini rumah. Pasti banyak uang ini pasien. Permisi. Permisi. Ini benar rumahnya Pak Amir. Pasien itu pun membenarkan dan mempersilahkan sang dukun untuk masuk ke dalam. Pantes, energinya negatif. Setelah berbasa-basi Pak Amir pun segera menceritakan kejadian-kejadian gaib yang sering terjadi di dalam rumahnya. Sudah, Bapak tenang saja. Saya sudah tahu apa yang terjadi di rumah ini. Duk pun itu pun segera meminta persyaratan kepada sang pemilik rumah Bapak sudah siapkan jajanan pasar dan tujuh air bunga Karena mendadak jelas saja sang pemilik rumah tidak menyiapkan apa yang diminta sang dukun Ya sudah, enggak apa-apa. Sekarang sebagai gantinya, Bapak belikan saja nasi bungkus, lauknya rendang, sama paha ayam. Terus, make jus alpukat ya. Pemilik rumah itu terlihat kebingungan. Sudah, Bapak tidak usah bingung. Siapkan saja itu sebagai penggantinya sesajen. Maka mau tidak mau, Pak Amir pun segera menyuruh pembantunya untuk membelikan apa yang diperintahkan oleh sang dukun. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pembantu itu Datang sambil membawa pesanan sang dukun. Nah, sekarang saya masuk ke kamar itu dan semedi di dalamnya. Kalau tidak, saya suruh masuk, jangan masuk. Dukun itu pun segera menuju ke salah satu kamar di rumah itu. Nah, saatnya makan. Wah, makan besar gua malam ini. Sekarang saatnya gua kerja. Dukun itu pun segera memanggil sosok penunggu rumah itu. "Wahai setan penunggu rumah ini, datanglah!" Waduh, ngapa yang nongol Putri Ular? Ini mah gak akan sanggup aku menghadapinya. Mendingan gua kabur aja lah. <tik> Sang pemilik rumah kebingungan melihat sang dukun yang berlari keluar dari kamar itu. Namun dengan tenang sang dukun itu pun berkata, "Sajennya kurang ini, Pak. Sosok gaibnya sangat kuat sekali." Malahan, sang dukun meminta sejumlah uang. Saya akan membeli ayam cemani. Siapkan saja uang satu juta. Tuan rumah yang percaya segera menyerahkan uang itu. Baiklah, Bapak, tunggu di sini. Nanti saya segera kembali ke sini lagi. Ternyata dukun itu malah kabur, meninggalkan rumah itu lumayan sudah dapat makan gratis plus uang satu juta. Tinggal gua matiin aja nih nomor HP gua. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih.